Kalau politik internasional yang lagi ramai dibahas adalah pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Putin datang langsung ke Pyongyang setelah kunjungan terakhirnya 24 tahun lalu. Setelah disambut langsung saat mendarat di Pyongyang, hari ini Presiden Rusia Vladimir Putin melanjutkan pertemuannya dengan pemimpin tertinggi Korea Utara. Pertemuan dilakukan untuk semakin mempererat dan mengembangkan hubungan kedua negara, baik bidang keamanan, ekonomi, politik internasional, hingga transfer teknologi. Informasi lain, seorang perempuan yang sedang nge-gym terpental dari atas treadmill hingga menabrak jendela dan jatuh dari lantai 3. Korban meninggal dunia. Seorang perempuan terjatuh dari lantai 3 saat menggunakan fasilitas treadmill di salah satu tempat fitness di Pontianak Selatan. Perempuan itu terbawa putaran treadmill hingga terpental ke belakang dan menabrak kaca jendela yang terbuka. Akibat terjatuh, korban meninggal dunia. Polisi menyelidiki apakah ada unsur kelalaian dari pemilik tempat fitness. Dasar dari jendela itu sendiri juga sangat rendah sekali, yaitu sekitar nggak lebih, nggak kurang sekitar 30 cm-an. Sehingga sangat mudah sekali orang kalau jatuh dari treadmill, jendela dia langsung jatuh ke bawah.